Ya, ini cucu dari Raja Sang Nawalu, Damanik. Opung apa namanya? Rohani Damanik, Buru Damanik. Anak dari Tuan Narudin. Tuan Narudin ini orang tuanya. Orang tuanya Muslim. Ya. Di sini. Daerah ini apa aja ada di dulu di sini? Waktu Opung kecil apa aja ada dulu di sini? Ada rumah bulun di sini? Dulu di sini ada. Rumah bulun? Iya. Besar. Ini untuk rumah bulun ini untuk tempat mengaji. Mengaji? Iya. Dulu tempat ini tempat mengaji? Iya. Ada berapa orang yang mengaji biasanya? Hah? Berapa orang yang mengaji? Ya datang dari mana ke sini mengaji. Udah, yang ngajar dulu siapa? Ya, dari apa sana pun datang, dari Jalan Enggang, dari mana pun di sini mengaji rumah bulun ini spesial untuk orang mengaji. Tempat orang mengaji di sini. Oh, jadi tempat mengaji dulu sini. Iya. Yaitu luar biasanya sahabat bahwa dulunya tempat ini adalah tempat mengaji. Jadi ada dulu rumah di sini. Ini Opung Rohani Boru Damanik. Anak dari Tuan Narudin atau cucu dari Raja Sang Nawalu. Bapakku anak Sang Nawalu nomor 3 Tuan Narudin bapakku. Oke. Kandungnya lah Sang Nawalu. Tuan Jotiaman bapaknya ini anaknya Raja Sang Nawalu. Nomor 2 lah bapaknya abang ini. Pung udah berapa umurnya Pung? Ya. Opung umurnya berapa? Aku sekarang mau bulan 5 nanti 84. 84 tahun. Istrinya Opung Sang Nawalu, istri pertamanya ini. Oh iya. Nah, ini? Ya ini Opung saya lah. Opung ya? Si. Oh. Anaknya Opung Sang Nawalu. Opung Sang Nawalu. Jadi sini pemakaman Kristen dan Muslim bersatu di Nagahuta. Jadi makam Kristen dan Muslim ini adalah dari keluarga Sang Nawalu. Ini makam keturunan Raja Sang Nawalu. Ini adalah Buru Purba atau Puang Bulun istri Raja Sang Nawalu yang pertama. Makamnya adalah makam Muslim. Ini makam Muslim juga. Ini juga ini makam Muslim Tuan Samari Damanik bin Jontiaman Damanik. Jadi di tempat ini adalah di Nagahuta, Kota Pematang Siantar. Jadi ada pemakaman keluarga Muslim dan Kristen bersatu di sini, yaitu keluarga Raja Siantar. Pemakaman dari keluarga Raja Siantar, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Dan ini sudah terlihat di mana ada banyak juga pemakaman Muslim, termasuk istri dari Raja Siantar sendiri, yaitu Puang Bulun Boru Purba. Dari Nagahuta, Pematang Siantar, Tagor Sitohang melaporkan. Sahabat Lintas Danau Toba semua, saat ini kita berada di Kelurahan Nagahuta dan kami ucapkan selamat ulang tahun Kota Pematang Siantar yang ke-151 tahun.
bersama dengan keluarga Raja Sang Nawalu Damanik. Jadi ini adalah keturunan-keturunan dari Raja Sang Nawalu Damanik. Ini adalah istri pertama dari Raja Sang Nawalu Damanik. Dan anak dari Puang Bolon ya, Puang Bolon Guru Purba ini adalah Raja Siantar yang ke-15, yaitu Tuan Raja Waldemar Damanik atau Raja Siantar yang ke-15. Jadi kami ucapkan selamat ulang tahun Siantar yang ke-51 tahun. Horas Siantar. Horas. Horas. Horas Raja Damanik. Horas. Aporan Dobona. Aporan Dobona.